kawan saya bercerita. Di zaman dulu katanya ada satu kampung, satu parit. Buhaya itu ada di parit tuh. Maka genes mengganggu orang kampung. Orang kampung kada bebas handak bercari hundang, kada kawa besampan. Mun buhaya berhentangan di situ, kada wani buhaya laut pulang tuh. Kalanya buhaya darat kada masalah lah. Ini buhaya laut. Kalau buhaya darat kan paling nang takutan ibu-ibu. Amun nang bapak-bapak ini makin ada buhaya darat kada masalah. Itu tantangan namanya. Bukan rintangan, tantangan. Jadi rupanya kepala desa ini mantan jagau, Bang. Dikumpulakannya kawan nang wani-wani, nang periman bahari itu, nang jagau-jagau, nang jago-jago tuh. Kumpulakannya suruh berbaris di tepi parit. Ujar kepala desa, pahamlah sempian ulun undang ke sini karena hendak minta tolong. Coba lihat apa nang di sungai itu. Ujar orang nang jaga-jaga, buhaya apa? Itu kata kepala desa, buhaya itu ganas. Nang apa aja ditimbai sambarnya. Siapa yang wani mau usir? Kalau berani mau usir itu buhaya, buka buhaya itu dari parit nih, upah 5 juta. Jadi nang jaga-jaga tadi dudukan di pinggir parit becongkong, perhatikan anak tajun. Sekali diitihi buhaya, meitihi juga. Buhaya itu meitihi, kayak nentang. Istilahnya turun menwani. Waduh, jong jagau menantang nih. Kita kan sembarang turun, tes kalau jangan jagau. Ambilnya buhannya orang sebegi, timbainya nyambar. Beh, jangan orang jagau gila, tajun ke bawah nih. 25 juta, 5 juta juga. Tapi kan nyawa taruhannya. Jadi dudukan di pinggir parit tadi. Dikira orang banyak hendak memikirkan tajun. Padahal nang dudukan nih hendak memikirkan kayak apa caranya hendak bulikan. Cuman kalau bulikan malulah. Jatuh martabat periman tadi. Orang jagau bulik di mana naruh muka. Inya kehendaknya siapa nang berdahulu bulik. Yang pentingnya jangan berdahulu. Saifu ikong masih menunggu siapa nang bulik berdahulu. Ongkong-ongkongan duduk. Rupanya kada lewas mencabau tajun sedikong. Begitu tajun disambar buhaya. Ragapnya cocoknya mata buhaya. Buka buhaya itu. Rupanya Pak Ibu Haya itu mau dicocok matanya buka. Amun asal kada percaya, coba kan hari ini. Cuma tanggung jawablah masing-masing keselamatannya. Sekali naik bertepuk tangan orang ramai. Senang orang, alhamdulillah. Ada orang jagau masih di kampung kita. Selamat kita, Bu Haya hilang. Sekali sarik sidin. Uja sidin, mananya? Uja orang kainah hulu. Duitnya dihitung kepada desa masih. Mananya? Sabar jurang. Bukan duitnya aja. Yang menjuung aku tadi mana orangnya? Oh, rupanya tajun dijuung orang. Siapa bungol tajun ke bawah angin tuh? Oh, pantas mencabau wanita tajun nangarannya rezeki. Tidak bisa.